backgroundnya langsung hilang karena di sininya kita checklist pilihnya aktif MOPG-nya. Kalau kita tidak aktifkan, backgroundnya tetap ada. Pilihan kita masing-masing. Mau gradasi warna juga bisa. Pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat foto border seperti ini? Pertama, kita siapkan dulu foto-foto yang akan mau kita ubah. Selanjutnya kita buka Google, lalu kita klik, kita ketik tools.picart.com. Selanjutnya kita klik image. Selanjutnya kita pilih profile picture maker. Klik di sini. Nanti muncul halaman seperti ini. Lalu kita klik select. Kita buka, misalnya yang ini, kita pilih, klik open. Foto sedang diupload. Nah ini backgroundnya langsung hilang karena di sini kita checklist pilihnya aktif MOPG-nya. Kalau kita tidak aktifkan, backgroundnya tetap ada. Jadi kita pilih sini, backgroundnya bisa kita ganti dengan warna ya, sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Mau gradasi warna juga bisa. Mau pilih warna yang tidak ada di bawah sini, jadi geser-geser sesuai dengan pilihan. Kalau misalnya fotonya ini pengen diatur, ini bisa digeser-geser. Bahasa apa? Komposisi. Jadi misalnya. Terus backgroundnya mau kita ganti dengan tekstur. Seperti ini. Banyak pilihan. Seperti ini. Cocok untuk profil WhatsApp atau profil apalah. Ini bisa juga kita beri border dari luar, kemudian ketebalannya berapa. Ini kita bisa geser ke sini. Selanjutnya bisa kita unduh, download. Ini udah bisa kita unduh. Seperti ini. Kita coba dengan foto yang lain. Jangan lupa tadi tools.picart.com. Lalu kita klik image, pilih profile picture maker. Lalu kita select image. Misalnya ini, tunggu sedang diupload.
usahakan pilih foto yang jelas. Select image, pilih yang ini, open. Ini bisa dilakukan di laptop maupun di handphone. Jadi kita hanya tinggal ketik di Google tools.picart.com. Bawakan, kita kasih background. Atau tekstur. Jadi suka-suka kita mau dikasih warna apa. Lalu kita kasih border. Selanjutnya ini juga bisa diputar. Kurang ke kiri, kurang ke kanan, paskan. Lalu kita download. Demikian, selamat mencoba.